takut nih. Eh boy, 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 bagaimana boy pendapat modelnya boy? Curah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah tentunya syafaat, wah, kepada kita semuanya. Betul? Karena kita percaya akan kepemimpinannya. Iya kan? Kita percaya kepada pemimpinan kepala sekolah di sini, negara. Masa kepada Rasulullah enggak? Betul enggak? Iya, sip lah kalau begitu. Dalam rangka bulan bahasa,
berbagai macam bahasa emanhen kemana? Kita ada di mari. Opo. Naon mana dulu baik aing. Macam-macam bahasa yang mulai yang lembut, yang lemes ya, mulai yang kasar gitu. Itulah bahasa bulan bahasa. Karena kita berliterasi, betul betul. Oke lah kalau begitu. Sampai detik ini, apakah sudah paham? Belum. Apaan? Iya iya iya. Teman-teman sahabat semuanya, Bu Guru, Bunda-bunda, saya kan anggota perpustakaan sekaligus juga tahun-tahun ini saya direkrut sama Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bekasi. Boleh dong tepuk tangan. Jadi saya juga pengen menjadi duta baca, duta perpustakaan. Nah, kalau dari sekian banyak di sini dan Bu Guru serta jajarannya, hari ini yang bisa mengunduh bahan bacaan digital iBekasi Cup. Mau saya kasih hadiah, mau enggak? Mau. Mau enggak? Mau. Buka Play Store. Tulis iBekasi Cup. Ya. Terus unduh, download. Lanjutkan mau pakai Facebook daftarnya atau pakai email. Saya kasih hadiah. Ya. Saya akan bagi-bagi cuan. Kamu udah langsung gitu. Ya. Sip ya, karena bahan bacaan tuh tidak hanya ada di perpustakaan. Apalagi kita zaman-zamannya digital. Betul nggak? Nah, SMP 1 Tarumajaya mengikuti bahan bacaan lewat iBekasi Cup digital, sangat luar biasa. Dan ketika SMP Negeri 1 Tarumajaya ini membaca dan mengunduh itu semuanya, dan tiap tahun Dinas Arsip dan Perpustakaan itu suka mengundang anak-anak yang hebat seperti kamu. Iya, kamu. Begitu. Siap ya. Kalau ada di akhir cerita, di akhir kisah, kita tidak akan berpisah, tetapi akan terus berjumpa lewat bahan bacaan kita. Ding 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 ding. Kesini dulu. Ada kursi. Mohon izin, Bu Guru, Pak Guru, terutama Ibu. Baik. Nah, berbicara masalah ngadongeng bahasa Sunda. Iya kan? Sedikit tipsnya. Cing ciri pitulang bajing kecapit kecapit ku bulu pada seseketa coba dalam mau bayang jek jek no. Dolong dolong memainkan wayang 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 dimainkan para dalam. Ketawa malah. Jadi teman-teman mendongeng berbagai macam bahan yang dibawa para pendongeng, ada yang tahu enggak? Boneka. Apa yang paling tengah? Hah? Boneka. Apalagi? Wayang. Wayang. Apalagi? Hah? Boleh. Apalagi? Iya, bisa berbagai macam. Dan bahasa Sunda. Karena di sini ada ngadongeng. Ngadongeng bahasa Sunda. Dicaritakeun sakadang monyet
Ker iji kimrang di naon yuk? Hah? Tangkal? Tangkal cau, lain cau bu ya bu? Tangkal cau lah, karena monyet mah di cau. Tangkal cau. Sekadang monyet muncul. Monyet kasar pisan ngomong nanya. Dihandap eger nago weta sakadang naonnya anu sok loloncatan teh naonnya naon ada yang tahu gak? Ah. Bangkong sangkodok sangkodok bangkong kodok rokotok rikitik. Monyet dahar sorangan wae maneh. Kenapa kamu makan sendiri? Bagilah aku. Kata si kodok. Si monyet kan makan. Ngerti itu sih sama bahasa Sunda? Iya, sang kodok langsung saja meloncat. Shwee. Frak. 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 Frak itu bahasa Inggris. Ya kan jadi menyatu, benar gak? Ada storytelling. Itu. Dari kejauhan. Jauh-jauh pisan. Paman, angkel, sapi. Bagaimana teman-teman? Mau aja jadi sapi. Paman sapi, lumpang, santai. Wah. Monyet, kodok, cing atuh kudu tentrem hidup teh. Hidup urang teh kudu damai. Betul tidak? Betul. Kalau damai, hidup teh bakal aman. Betul tidak? Betul. Boleh tepuk tangan. Jadi, properti apapun bisa dimainkan. Contohnya kertas ini bisa bikin kalian lah ya. Betul? Betul. Itu kan tadi kepala sekolah juga bilang harus lomba, ikut lomba kreativitas. Boleh kemana aja. Tetapi bahannya harus sudah masuk ke dalam ini. Dengan cara pergi ke perpustakaan. Betul. Lanjut. Udah ya, properti ini udah ya. Pertanyaan lagi dah. Penampilan. Kalau lomba sih biasanya tidak diutamakan penampilan. Tetapi harus prepare, tahu nggak prepare? Iya, persiapannya harus matang. Tari sama tuh, enak, tapi Onde Man
rawanya dalam bulan bahasa. Yang apa aja deh kita mainkan ya. Betul nggak? Betul. Udah begitu, ada juga permainan-permainan yang udah disiapkan sama si pendongeng. Itu kisah. Aduh, kakak jalan-jalan dari tadi, jauh-jauh di sini. Aduh, teman-teman sahabat semuanya, Bu Guru, Pak Guru, anak-anak, ada yang lihat tongkat kakek enggak? Hah? Kakek kalau berjalan enggak bawa tongkat itu bagaimana gitu? Ada yang lihat enggak? Waduh, pakai ini aja, kembang yang di depan ini. Aki-akinya banyak gaya ya. Itu dimainkan ya. Itu bermain dengan properti pakai alat sulap. Seperti begini. Ya, ceritanya bla 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 dan lain-lain. Gitu. Alhamdulillah. Tapi kakek kok sendirian aja ya, teman-teman. Apa mata kakek enggak lihat? Itu banyak ya. Ada yang lihat enggak? Cucu kakek, teman-teman. Ada. Ada cucu kakek di situ. Tapi bukan cucu kakek, maaf, enggak hitam. Maaf. Ini bukan guli ya. Tadi kata Bu Guru kan jangan main guli, tapi emang hitam. Astagfirullahaladzim. Iya. Tapi hitam juga manis. Anak-anak Aruma Jaya, hitam, manis, berbakat, kreativitasnya tinggi. Boleh tepuk tangan. Kakek tadi pagi-pagi udah jalan. Lihat-lihat market day. Tapi gak ada yang ngasih makanan. Mana cucu kakek, panggilin dong. Cara manggilnya begini. Cucu kakek, sini dong. 1, 2, 3. Cucu kakek, sini dong. Sini. Sini. Den. Cucu kakek datang. Entah datang dari mana. Tetapi dia datang di tengah. Aku ada di dalam. Iya, kenapa kamu? Ya, aku dari tadi di dalam. Iya. Kamu dari tadi di dalam terus. Iya, kakek buru-buru dong aku keluarin. Udah. Aduh, banyak orang di situ ya. Halo, akar teman-teman. Dicuekin. Weh. Aduh teman-teman, seharusnya datang-datang itu kamu itu harusnya ngucapin salam. Betul enggak? Tandanya orang sopan santun harus diutamakan. Oh gitu kakak? Iya. Betul enggak? Udah ucapin salam sama teman-teman sama Bu Guru di sini. Salam! Bukan gitu maksudnya. Kan tadi yang salam. Iya tapi bukan begitu. Maksudnya begini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, bener-bener deh. Ya udah kakak, kalau gak ada yang ngecain salam kita harus balas. Wis, bener tidak? Wah, hebat. Oke lah kalau begitu. Lanjut. Bener lanjut. Ya udah, jangan kemana-mana, Asidi. Jangan kemana-mana, Asidi. Oke, tepuk tangan yang meriah. Nah teman-teman, kita bisa bermain properti
kembali seperti boneka. Aduh kakak, kita saya nggak punya boneka begitu. Boneka apapun yang ada di rumah kita mainkan. Pada dasarnya, pada intinya kita mau menghibur dan mengedukasi lewat dongeng. Betul tidak? Iya iya kakak, kita harus sekarang bisa. Nah, lanjut. Yakin dilanjut lagi. Tetapi sebelum dilanjut, jangan kemana-mana, masih di dan teman Siriko datang. Ada boneka lucu. Mau tahu siapa namanya? Kita kenalan. Ayo kamu memperkenalkan diri. Siapa nama kamu? Wow, dia masih malu-malu. Kameranya di situ enak kami. Apa? Wow, ternyata nama temanku ini namanya panjang. Apa? Panjang. Oh, maksudnya nama kamu yang panjang. Oh, apa? Hah. Dan kalau ada yang hafal nama dia, langsung diingat-ingat. Wow, mau ngasih hadiah. Mau tidak? Yakin mau? Sip. Ingat-ingat. Ayo kamu memperkenalkan diri. Oke lah kakak, perkenalkan nama aku adalah Siti Rebeka Sisilowati yang tak pernah pergi kemana, selalu mengikuti kalian kemana pergi. Panjang banget. Ada yang langsung hafal? Ya. Ya udah, hadiahnya nggak dapet. Siapa apa di sini? Sekali lagi. Oke, sekali lagi makanya. Tapi aku aja omonginnya sekali lagi. Namanya adalah Siti Rebeka Susilowati yang tak pernah pergi kemana, selalu mengikuti kalian kemana pergi. Iya iya iya. Ya udah nggak apa dah. Ya udah kalau begitu panggil saja namaku adalah Rebeka. Siapa? Wow, Rebeka aslinya dari mana? Bukannya kamu dari Tarumajaya? Bukan kakak, dari Portugal. Wih, jauh banget. Emang benar Portugal? Purwokerto, Tegal. Yeay. Apa? Wow, teman-teman, si Rebeka punya teman, kita panggil. Teman Rebeka. Sini dong. Sini. Sini. Oh, siluman sih. Boleh tepuk tangan, boleh. Hei, kamu siapa? Yakinkah engkau temannya Rebeka? Ada yang tahu gak Rebeka kemana? Ada yang tahu? Kemana? Apa di mana? Di bawah. Kok tahu sih kamu? Ada di bawah? Yakin di bawah? Ya udah kita cari si Rebeka di bawah. Satu, dua, tiga. Ada nggak bu? Hah? Oh, dibalik. Oh dibalik dari tadi kayak dibalik gitu. Ya udah kita cari si Rebeka di balik. Satu, dua, tiga. Hah? Oh, di bawah bonekanya dibalik. Dari tadi ke. Oke lah kalau begitu kita panggil Rebeka. Sini dong. Sini. Mana ya? Rebeka. Itu kamera ngamerain kemana? Kamu melok. Ya udah kita panggil bareng-bareng. Rebeka. Rebeka. Sini dong. Sini dong. Yuk kita belajar.
belajar. Yuk kita membaca. Yuk kita meriahkan. Bulan bahasa. Tepuk tangan yang meriah. Ngir di situ. Oke, kalau begitu. Deng deng. Dan selanjutnya, sound system bisa nyolok ke HP enggak? Untuk sound ada suara angin menggelegar. Jadi bercerita mendongeng juga ada unsur-unsur musik ya, kalau udah pementasan bisa nggak? Colok di situ aja nggak apa-apa. Oke, siap ya? Ini lebih menggelegar. Dua orang yang sudah mengunduh I Bekasi Cup secara udah bisa dibaca buku digitalnya. Ada enggak? Boleh naik ke atas. Boleh naik ke sini. Ayo. Yang udah mengunduh I Bekasi Cup tapi udah selesai. Coba ini siapa namanya? Sini. Siapa nama kamu? Denda. Siapa? Denda. Denda. Tapi kamu nggak kena denda kan? Enggak. Enggak. Justru bakal dapat hadiah. Coba lihat apa? Wow. Coba diklik. Satu, klik satu. Satu klik. Klik. Wis mantap, kamu boleh pinjam buku itu. Nah. Habis itu? Habis itu baca. Selama seminggu. Itu. Siap ya? Denda. Terima kasih. Hadiahnya? Ingat-ingat nama aku siapa? Ya kan? Jadi harta karun aku ada di kantor. Nanti ya buat Denda. Boleh tepuk tangan buat Denda. Sip, satu lagi perempuan. Boleh kamu cepat. Sip, nama kamu siapa? Nailami Febriani. Woi, panjang. Nggak mau kalah sama Rebecca. Naila, panggilannya Naila. Oke, Naila. Coba lihat mana HP-nya. Kita manfaatkan HP itu dengan sebaik mungkin. Apa kamu udah mengunduh sampai berhasil? Udah. Oke. Tapi nggak ada kuotanya. Waduh, karena nggak ada kuota. Tapi udah, coba lihat. Klik, klik. Ini. Us mantap, boleh Naila. Ingat-ingat nama aku siapa? Rian Hamzah. Kamu Naila sama siapa tadi? Langsung berhubungan ya? Iya. Maksudnya nanti panggil aku di ruang sana ya. Siap ya? Aku serius nih bener. Siap. Aku nggak kasih tahu nominalnya. Takutnya sombong. Paling 2 juta. Iya. Terima kasih Nel. Terima kasih semuanya. Tentunya ya. Hebat. Mantap semuanya yang ada di sini. Oke. Jadi HP manfaatkan dengan sebaik mungkin. Ada perpustakaan digital I Bekasi Cup. Manfaatkan. Betul? Siplah kalau begitu. Pak juga ada yang mau jadi seorang vlogger atau YouTuber seperti aku. Halo guys, aku lagi ada di SMP Negeri 1 Tarumajaya. Apa kabar semuanya? Wow, di seni mantap, bagus. Betul. Oh iya, itu manfaatkan, mainkan gadget kita. Aku gadgetnya, HP-nya HP kentang, tapi menghasilkan uang. Boleh tepuk tangan. Sip ya, aku Rian Hamzah mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Maaf yang sebesar-besarnya, saya Rian Hamzah mengucapkan undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.